Ini adalah proses pergantian motor pencuci di mesin cuci merek Sanyo. Saya ganti dengan motor baru karena motor lamanya terbakar. Ini kapasitor runningnya. Empat mikro dan 13 mikro. Satu buah kapasitor terdiri dari dua kapasitor di dalamnya, yang satu untuk pencuci dan yang satu untuk pengering, motor pengering. Di sini sudah saya sambung seperti ini. Tinggal kita coba. Oh ya, ini spesifikasinya, cara menyambungnya ada skemanya di motornya. Tiga kabel, kabel biru, kuning, merah. Tiga kabel biru, kuning, merah. Biru langsung ke 220, yang merah dan kuning ke kapasitor running. Dan ini yang menentukan arah secara jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita coba saja sebelum kita masukkan ke kita rakit, kita coba dulu. Untungnya di sini ada skemanya, jadi kita tinggal mencontoh. Dan ini adalah motor yang rusak. Kita coba tes pakai AVO. Kita kalibrasi dulu. Motor ini sudah terbakar, tidak ada resistansi sama sekali. Ciri-cirinya seperti ini, diukur kali satu tidak ada. Terlihat sebelum sudah kosong.
Oke, kita rakit saja, kita kembalikan seperti semula. Oh ya, di sini jika diukur, kalau kita membeli baru sebelum kita sambung, kita ukur dari biru, merah, kuning ini terhadap biru, biru terhadap kuning, itu ada resistansinya semua. Jangan kebalik, dari biru terhadap merah, biru terhadap kuning itu ada resistansinya semua. Dan resistansinya tergantung motornya, biasanya sama ini dua ini. Karena putaran motor ini berbolak-balik. Jika resistansinya tidak ada, bisa dipastikan motor tersebut terbakar. Dan ini kondensator kapasitor runningnya masih baik. Saya sudah mengukurnya.